Sama yang di
sini hitam 2 apa 3, yang di sana sampai 8. Ada kesamaan. Makanya jangan sekali dulu kita urut ke belakang, biar kita ini menjadi manusia gak gampang galau. Kita ini kan hari ini kan suka galau. Suka galau, kita lihat orang berbeda dikit galau. Lihat orang celananya agak cingkrang, galau. Lihat orang tidak berjenggot, galau. Lihat orang tahlilan, galau. Kita ini kapan galau, beragama kita. Makanya sekarang banyak orang galau. Tapi kalau kiai-kiai gak pernah galau. Ya kan sekarang orang galau, dikit-dikit galau. Lihat orang ujian, galau. Wah itu gak boleh, ini nanti dulu, nanti kita urutkan. Biar kita ini gak lupa. Nah setelah itu ketemuin orang senang. Nah, Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak sama Ismail. Yang dari garis Ishak melahirkan Yakub, Yakub itu Israel. Nah, punya anak 12 namanya Bani Israel. Israel melahirkan generasi hebat di sana. Ada Musa, ya kan? Ada Musa. Nabi Musa ini Nabi hebat. Orang ketempelin mati, tangannya masuk aku jadi listrik, punya tongkat dilempar jadi barongsai. Jadi tongkat dipukul jadi jalan tol. Coba kalau Jakarta punya tongkatnya Nabi Musa, tepak MRT. Sampai malaikat Jibril ini, malaikat Israel mau nyabut nyawanya Nabi Musa, nyamar jadi manusia, ditempelin itu sampai kepalanya pecah, matanya copot. Lalu saya baca kitab tafsir Ibnu Katsir, ada di situ. Tapi karena malaikat ya, seperti transformer, utuh lagi nih, utuh. Ya terus bilang sama Allah, ya Allah itu siapa itu, kenapa? Saya mau nyabut nyawanya ditempelin ya Allah. Jangan macam-macam itu Musa. Jangankan kamu, aku yang pernah ditantang sama dia. Gimana ya Allah? Ya, saya pernah ditantang sama dia. Ilmu mudah sama ya Allah. Enggak, masih ada tak kasih kirim kamu cari. Ini hebat ini orang punya kitab namanya Taurat. Nah, makanya terus malaikat jin, malaikat Israel besoknya datang lagi. Kamu udah waktunya dicabut. Tapi besok bilang kalau kita temenin lagi kamu. Enggak. Kamu sudah dikasih alarm, yang kasih alarm malaikat yang lain. Apa alarmnya? Rambutku sudah putih, gigimu sudah rontok. Oh ya sudah, kalau itu tidak apa-apa. Akhirnya mati lagi, tidak. Lapan itu lagi ngerti. Ternyata orang kalau alamat mau dicabut itu rambutnya putih, giginya rontok. Maka orang Yahudi paling suka memperbaiki gigi, menyemir rambut di hitam. Biar kalau malaikatnya datang, oh belum waktunya. Nah tradisi itu terpelihara sampai zaman Rasulullah. Orang Yahudi paling suka nyemir rambut dan memperbaiki gigi. Bahkan ada sekte di dalam agama Yahudi, kalau mati rambutnya digulung, giginya dicopot, biar kalau masuk kubur dikira bayi yang mati. Maka ada tuh, ada wasiat dari orang Yahudi, besok kalau aku mati kamu cukur ya jenggot, kulungku cukur semua, gigiku dicopot. Nah, akhirnya benar sama anak cucunya dilakukan itu. Begitu mati, malaikat bongkar makin paling. Oh, ini bayi. Maka dibawa ke malaikat Ridwan. Sampai di malaikat Ridwan, ini bayi masuk surga. Oh, bayi apa? Bayi kok seperti ini? Ini bayi, bayi Arab ini. Ya, bayi Roma ini. Besar pembuat lah. Nah, ternyata malaikat Israel juga kaku, malaikat Ridwan gak kurang. Saya kan bicara ngecek dia bayi apa bukan. Gimana caranya? Saya kan punya bidadari yang banyak. Bidadari turun pakai pakaian yang seksi. Makanya bidadarinya turun pakai pakaian seksi. Lah bayinya sama. Semoga, ini semoga santri-santri asli ya, membaca kitab-kitab Israiliyat begini, ada kitabnya. Jadi dibikin itu gak ada, orang bagi
hanya laki-laki dan perempuan saja orang Bani Israel punya tafsir. Kenapa laki-laki begini, perempuan begitu? Dalam kitabnya Bani Israel disebutkan karena buah kurma itu berbuah 6. Nah, diambil sama Nabi Adam. Setelah 3 dibagi 3, perempuan Siti Hawa 3, Nabi Adam 3. Nah, begitu Nabi Siti Hawa mau buka kan enggak bisa, dipukul gini pecah ininya. Buah kurminya dikasihkan sama Siti Hawa. Baru mau dimakan ketahuan sama Allah. Makan sembunyikan di sini kan dia. Disembunyikan di sini. Nah, yang kedua harus sini. Sampai baca dalam kitabnya benar. Nah, yang Nabi Adam karena besar telan kantong ini. Nah, yang kedua itu dipetik ada gagangnya. Baca dalam kitab Isra ini yang ada. Terus kemudian setelah Nabi Musa lahir ada Nabi Daud. Ini besi dipelai-pelai jadi baju. Lahir berikutnya Nabi hebat lagi namanya Sulaiman. Burung diajak omong, apa aja diajak omong. Sampai itu bisa diajak omong. Nah, membangun kota besar namanya Baitul Maqdis. Dan dari situ lahir Bani Israel berikutnya namanya Isa. Nah, makanya jangan heran kenapa Palestina ini ribut. Kenapa Yahudi yang merasa punya, Islam merasa punya, Nasrani merasa punya. Kenapa? Karena tinggalan nenek moyangnya. Jadi Bani Baitul Maqdis itu tinggalan Bani Israel. Yang Islam juga merasa punya, tinggalan nenek moyang. Nah, makanya orang-orang kalau berebut sampah itu pasti saudara. Nah, kalau berebut pematang sampah baru tetangga. Maka enggak usah ribut semuanya. Filistin pasti perang terus. Maka jalurnya namanya jalur Gaza. Kalau Islam yang kuat, Islam yang menang. Kalau Yahudi yang kuat, ya Yahudi yang menang. Kalau Nasrani yang kuat, ya Nasrani yang menang. Nah, tinggal siapa yang paling kuat di situ aja. Makanya saya enggak mau ke sana, saya pindah ke sini. Ke sini. Nanti ikut-ikutan perang kalau di sana. Makanya kalau orang di sini sip Palestina, ya, kumpulin uang yang banyak, bangun di sana. Jangan kemudian sip Palestina dipakai di Suriah, nggak boleh. Jadi memang tanah milik 3 bangsa. Nah, terus kemudian Allah mengutus agar manusia kembali ke realnya, utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus tapi ditempatkan di tinggalannya Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar, tinggalannya Nabi Ismail. Nah, maka begitu menempati tempat baru tinggalannya Nabi Ismail, saudara tuanya nanya, kamu tahu gak ceritanya Nabi Ibrahim? Kok kamu mengatakan penerus Nabi Ibrahim? Ya gak tahu. Ya kalau kamu gak tahu ya jangan mengaku penerus dong, kata saudara tua kita Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengajarkan bagaimana cerita masalah itu. Biar Nabi Muhammad ini tahu masalah itu diceritani. Lama-lama diceritani mereka terus pusing. Nah, kalau kamu tahu aja sekarang penjelasannya di mana? Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah ulang itu dari sudut yang mana? Nah, Nabi Ismail di sebelah mana? Siti Hajar di sebelah mana? Nah, Nabi Muhammad nggak ngerti, nggak tahu saya. Ditekan terus akhirnya naik namanya Isra Mi'raj. Lah begitu Isra Mi'raj dikasih bekal. Bah, apa? Penjelengan meletakkan batu pertama rekonstruksi di sebelah mana? Sebelah situ itu loh. Dari situ saya tata, nanti kalau kamu turun, kamu kasih tanda. Itu namanya Makom Ibrahim. Nah, biar kamu nanti gak lupa, kamu tengok lah setiap tahun. Ini itu. Mbah Ma'il di sebelah mana lah? Kalau Nabi Ismail, kamu itu sebelah situ. Nanti kamu kasih tanda namanya Hijir Ismail. Nah, kalau Mbah Hajar di mana? Nah, kalau Mbah Hajar sebelah situ tuh pendol situ sama pendol situ itu. Namanya Sofa Marwah. Lempar setannya di mana, Pak? Lempar setannya 1, 2, 3. Nanti kalau kamu turun kamu nampak jelas ya biar enggak lupa. Nah, kalau Ka'bah kok kamu dulu kenapa? Oh, itu bukan punyaku itu. Itu saya enggak bisa kalau enggak pakai itu. Karena kita ini penyembah Allah. Nah, petilasan pertamanya Nabi Adam di situ, maka saya cari penjelasan itu.
Dan ketika ketemu saya baru berani berdoa, Rabbana ini askan tu minggu diyati diwadid wa yidil dan in'in dan ba'itikal mahram Rabbana liyuti musolah tawa ja'ala minat tabinan nasi tawi ilaihim wa zubhum minat tamara tila'an lahum yasgurun. Baru berani berdoa saya, ya Allah saya sudah ketemu ini, maka ku titipkan anak cucuku di padang tang-tang yang tidak ada apa-apa ini, beri kekuatan batin yang biar sholat dan dicintai manusia, beri rezeki biar bersyukur. Nah itu makanya saya bangun. Nah itu tinggalannya Mbak Muadam. Nah, orangnya di situ itu. Kalau kamu mau nanya ke situ aja tanya sendiri. Maka Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Itu apa tuh Mbak? Nah, itu tentu pertama kali aku turun biar gak lupa. Karena nanti kalau pulang mesti lewat situ. Karena aku disuruh lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Entah kamu nanya aja. Kalau Jabal Rahmah itu kan tunggu I love you sama Mbak Muhammad. Nah, kamu bisa. Ya udah pokoknya sih kalau kamu turun tengok itu lah yang akhirnya begitu Nabi Muhammad turun setiap tahun kalau bisa suruh nengok itu ya kan suruh nengok biar nggak lupa dan karena Nabi Muhammad merasakan nikmatnya bertempat di tempat yang keras kayak begitu punya sumber segala macam karena doanya Nabi Ibrahim maka Nabi Muhammad nggak pernah lupa setiap hari mendoakan Nabi Ibrahim. Ibrahim kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bahkan sampai keturunannya. Makanya Yahudi, Nasrani ya didoakan setiap hari sama dia itu. Kan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Makanya kalau kita sama Yahudi Nasrani enggak ketemu kalau urusan kecil karena kiblatnya beda. Tapi kalau urusan yang lain kita butuh Yahudi. Urusan naik haji Yahudinya ya, urusan apa? Naik pesawat. Yang bisa bikin pesawat Yahudi. Pak Abi disuruh bikin pesawat belum jadi. Kok namanya tentu kok. Sing teko ra tuku tuku sing tuku ra teko. Lah kita kalau pergi haji nabung di bank. Seluruh bank itu berhubungan dengan bank Yahudi. Yang sekarang orang ribut bank haram. Ya kalau bank haram enggak usah pakai duit karena seluruh duit itu keluar dari Jadi kita ini mendapatkan Islam, ini kedudukannya hanya muridnya ulama.
ramah. Ini muridnya Rasulullah sampean disebut sahabat. Nah, Yai Nur dapat dari mana? Yai Nur belajarnya di mana? Di Lelho? Lelho ya sama Yai Makrus. Bahkan yang doakan masih tinggi di sini Yai Makrus. Yai Makrus, belajar dari Yai Makrus. Yai Makrus kenal Islam, belajar dari mana? Belajar dari Babdul Karim. Babdul Karim belajar Islam dari mana? Dari Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari belajar Islam dari mana? Dari Kiai Khalil dan Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari belajar dari mana? Dari gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon belajar dari mana? Dari gurunya namanya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan belajar dari mana? Dari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid belajar dari mana? Dari gurunya Kiai Abdul Haq Alim di Boyolali sana. Kiai Abdul Alim belajar sama siapa? Belajar sama Kiai Jabbar di Tuban. Kiai Jabbar belajar ke siapa? Kiai Abdul Rahman, Pangeran Sambu Lasem. Mbak Sambu belajar dari mana? Belajar dari namanya Sunan namanya Pangeran Benowo Mbak Abdul Halim. Mbak Benowo belajar dari mana? Dari Sunan Geseng. Sunan Geseng dari mana? Dari Sunan Kali Jaga. Sunan Kali Jaga dari mana? Dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dari mana? Dari Mbak Brohim Asmoro Kondi. Mbak Brohim Asmoro Kondi dari mana? Jadi biar nanti kedudukan sampean, biar gak kemelinci sampean. Cuma muridnya aja yang nurut, jok kemelinci sampean. Ibrahim Asmoro Kondi dari mana? Dari saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Dari mana? Dari saya Muhammad di Pasir Tanah. Nah, belajarnya dari mana? Dari saya Ahmad Jalaluddin Campa. Saya Ahmad Jalaluddin Campa dari mana? Dari saya Abdul Malik Mongol. Belajar dari mana? Saya Alawi Amil Wangin. Belajar dari mana? Saya Ahmad Sohib Mirbat. Belajar dari mana? Saya Ali Khalid Qasam. Belajar dari mana? Saya Alwi. Belajar dari saya Muhammad. Belajar dari saya Alwi. Belajar dari saya Ahmad Al-Wajir. Belajar dari saya Muhammad. Belajar dari saya Umayyidah. Belajar dari saya Muhammad. Belajar dari saya Ali Uraiti. Belajar dari saya Ja'far Sodeq. Belajar dari saya Muhammad Baqir. Belajar dari saya Ali Zainal Abidin. Belajar dari saya Ibnu Hasan Husain. Belajar dari saya Ibnu Ali. Nah, ini yang belajar para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya karena kita belajar dari pesantren, dari Yai Nur, maka Yai Nur itu belajar Islamnya dari para kiai yang dulu bawa Islam dari Arab ke Nusantara. Maka namanya juga cuma kiai. Karena dulu orang Indonesia ketika Islam datang, ini sudah jadi bangsa, sudah punya bahasa. Nah, maka namanya juga cuma kiai. Mestinya kan syaikhun ustadzun kalau di sana karena bahasanya Arab. Nah, karena di sini bahasanya Nusantara, ya kiai. Makanya kiai itu kalau kumpul bahasa Arab kan namanya kiaha, juga enggak bisa kok itu bahasa Jawa. Putranya namanya Gus, ya Gus Mahrus, enggak bisa. Gus itu juga bukan bahasa Arab, dikumpulkan jadi Gawakis, ya saat itu zamannya. Namanya cuma pondok pesantren. Dan jadi kalau kita belajar di pesantren, ketemu sama kiai, ini kita sedang tidak semata-mata belajar ilmu, tapi kita berada dalam mosaik peradaban Islam yang ada di Nusantara. Iyalah, makanya itu. Contohnya paling gampang, Islam itu dibawa Rasulullah. Rasulullah mendapatkan Islam langsung dari Allah belajar Quran. Dan Quran itu cara Rasul belajarnya ya beda, kan? Qurannya sama, tapi kalau Rasul yang belajar beda. Rasul sudah dipegang sama malaikat lari. Pegang lari. Makanya sampean jangan heran kalau sekarang orang ngaji suka lari-lari. Ayo ngaji lari. Ngaji lari karena Rasulullah waktu diajari pertama lari. Ya Muhammad, lari. Ya Muhammad lari, akhirnya yang ketiga pegang akhirnya Rasulullah lari kemana? Ikra, udah bisa.
Iqra enggak bisa. Karena bilang enggak bisa terus, akhirnya sama malaikat Jibril Quran itu langsung send it gitu aja. Langsung di Bluetooth. Jadi makanya kalau orang disuruh ngaji kok pakai lari-lari, ya iya saja. Mumpun pak itu lari, pertama melari. Ya kan, terus Rasul ngajar Quran, Qurannya masih sama, tapi cara ngajarnya beda. Qurannya sama, diajar sahabat. Sahabat gak perlu di TPQI, gak perlu di TPA, karena orang Arab bisa baca Arab, bisa tulis Arab. Maka zaman Rasul cukup ngapalkan aja. Makanya di zaman Rasul Quran diapalkan. Akhirnya sahabat apal Quran. Nah karena apal maka gak perlu nulis. Kayak saya apal wajahnya istri saya, gak pernah bawa fotonya saya. Apal. Belum makan di zaman sahabat gak ditulis. Sahabat ditinggal Rasulullah, ketemu tabiin baru ditulis. Yang nulis Sayyidina Umar dituliskan sama Sayyidina Nabi. Setelah generasi ini hilang, Qurannya masih sama. Diajarkan generasi berikutnya gak bisa lukai-lukai kayak cacing. Maka dikasih titik-titik sama Abdul Aswad Ad-Dhahari. Sebar lagi titik-titik gak cukup. Maka dikarokati sama Syekh Khalil. Lagi sebar lagi, indahnya beda-beda. Orang Arab masih pakai bahasa Arab. Orang Andalusia baca Wadduha keluarnya Wadduhe. Orang Turki mustakin. Orang Padang lakanui. Lidahnya beda. Orang Padang ada di sini dari Padang. Lakanui. Orang Padang itu kalau baca Pancasila aneh. Pancasila cie. Bintang pesagi limo. Dua rantai pengikat kudo. Tiga baringin barang bui kribo. Ampe sampai kilo. Limo kapas pembesi muko. Kapas parui. Orang Palembang suruh bilang sirotol, keluarnya sirotol. Gak bisa bilang R, bilangnya R itu. Mana yang dari way kanan? Gak ada kan? Sirotol. Iya, Bani Askandar banyak di Lampung itu. Murid-muridnya sirotol. Orang Sunda suruh bilang Al-Ladina, keluarnya Al-Ladzina. Orang Sunda coba Al-Ladina, mesti Al-Ladzina, gitu loh. Nah orang Jawa suruh bilang Alhamdu gak bisa karena punyanya Wonocoro kok keluarnya Alhamdu. Ya hayu ya koyu yoka yuku yoka. Suruh bilang Robbil Alamin keluarnya Robbil Alamin kok punyanya Monggo Pratomo. Maka saya pernah malu sama ketua NU Yai Said membawa acaranya selanjutnya Lemawidotul Khasanah yang akan disampaikan oleh Fadratu Syekh Yai Haji Sangin Ngake lo lemawidotul khasanah lah kan gak bisa bilang ain lah kalau Yai Nur pasti bisa gak ada ainnya tapi kalau orang Jawa pasti Nur Muhammad itulah. Orang Bali suruh bilang serokol, gak bisa keluarnya. Cerona, tangan, meledol, Bali. Cerona. Saya punya murid dari Bali. Ini kalau lagi ngaji ketawa kita dengarnya. Alifat ha'a, alifat rohi, alifat ma'u, ha'idu, bakat ha'ba, bakat rohi, bakat ma'u, bakat begitu, tak itu lu, tak merata, tak kasrohi, tak ma'u. Kalau orang Makassar suruh bilang alaihi, tidak bisa keluarnya alaihi. Kalau orang Bugis, alaihi gitu, makanya Abdul Rahman kalau di sana berdua man. Santri tebuiru ada sirotol latina nam ta'alaihim. Sirotol latina nam ta'alaihim.
Nah ini harus ada jalan keluarnya, maka ditulislah ilmu biar orang bisa baca Quran. Ilmunya namanya At-Tajwid bin Ra'il Quran, yang nulis Abu Ubaid Qasim bin Alam. Terus begitu. Nah makanya sekarang ini kita tidak perlu lupa, makanya Islam itu berjalan dari Arab ke Indo. Indonesia, kita ini tetap orang Indonesia. Makanya ya kita para ulama menjelaskannya di sini. Islam keluar pertama di bawah Sayyidina Ali. Kemana? Ke Basra. Orang Basra itu bukan Islam, tapi Majusi. Maka Sayyidina Ali ngambil menantu anaknya namanya Sayyidina Husain sama Raja Majusi namanya Raja Rustam. Tidak Islam, tapi akhirnya Raja Rustam masuk Islam. Nah, karena masuk Islam dia tidak lagi Majusi. Karena tidak Majusi maka kemudian tidak lagi menyembah api. Nah orang Majusi kalau menyembah api itu bangunannya tinggi namanya Manara. Maka begitu masuk Islam apinya dibuang di depan masjid berdiri Manara. Nah, Manara akhirnya dikenal dengan nama Menoro sampai Indonesia namanya Menoro. Nah ketemu dengan orang Indonesia ya beda. Rasul orang Arab, kita orang Indonesia. Berbicara masalah jenggot, mesti masalah. Yang di Arab rasnya Semit, bangsanya Arya, sini rasnya Mongoloid. Orang Mongoloid gak punya jenggot. Maka ulama tidak ribut masalah jenggot. Maka yang ribut masalah jenggot pasti bukan ulama, itu biasanya. Yang turunan Arab masih bisa karena rasnya masih sama. Yang ras asli sini punya 12 susah. Di sana korbannya pakai unta. Kalau di sini ya nggak bisa, mau adanya kebo sama sapi. Maksakan diri korban pakai unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang Ragunan. Kenapa perempuan Indonesia pakaiannya begini tidak pakai cadar? Karena dulu di sini ini sama. Kalau di Arab tanahnya bersih pakai cadar juga nggak apa-apa. Nah kalau di sini dipakai cadar sampai jumpa panjang nggak bisa nanam padi di sawah, keseribet. Lalu di sana bisa makan pakai tiga jari karena yang dimakan kurma sama roti. Lalu di sini soto mau tiga jari. Makanya yang begitu-begitu gak pernah ribut di kalangan pesan di luar pesantren aja yang ribut. Karena apa? Karena saking kepengennya baik, tapi lupa kedudukan kita ini hidup di eranya ulama. Tapi ada orang yang iso pengen langsung jadi muridnya Nabi. Dan ini kan yang bikin banyak konslet itu kan karena itu pengen seperti langsung muridnya Nabi, gak mau jadi muridnya ulama. Ini yang sering masalah, ada titik kontradiksi secara pengetahuan. Itulah, makanya jangan heran orang sini itu Yai Nur ya, karena orang sini ya arah di sini kan gitu. Sholat santri juga gak tergesa-gesa ya kan, santri juga gak tergesa-gesa kalau sholat. Kenapa? Karena masih ngaji, apalagi di kampung. Murid-muridnya kiai kalau di kampung sholat zuhur bukan setengah 12, setengah 2. Lah kenapa? Karena setengah 12 itu masih di sawah. Maka dulu kiai-kiai kalau manggil lebih mundur. Masih belum datang ya ditunggu. Rabbana ya Rabbana. Masih gak datang ya capek kan nunggunya. Maka di kampung ada pujian tombo hati, mau capek ya nabarnya. Kalau sudah gak datang baru dimarahi, diurungi dan jangan baru datang. Terus sholat muridnya ulama sama muridnya Nabi juga kayaknya beda. Kalau murid Nabi Allahu Akbar di panah kakinya gak kerasa. Kalau muridnya ulama
kenapa? Nah, makanya sama yang lihat apa teman-teman Arab ini kalau sholat kan enak baca SMS. Tidak apa-apa, tetap khusyuk. Kenapa? Ka'bahnya di depan mata, di mulut kok nggak gaib. Sini nggak lihat apa-apa, lihat tetap lihat. Maka sholat sini nggak khusyuk. Allah Akbar. Sudah gak ribut masalah agama.
agama, maka Sriwijaya menjadi bangsa besar. Sindok ke Jawa Timur jadi cinta bakal kerajaan Sriwijaya, jadi kerajaan apa, Singasari, sudah gak ribut masalah agama, maka Singasari mampu menaklukkan negara terkuat di dunia namanya Mongolia, sehingga Singasari menjadi kerajaan dengan kekuasaan 2/3 dunia. Kalau sampean mau tahu kekuasaan Singasari sampai di Korea Selatan, ada provinsi namanya Kimhae yang bangun kota dan menjadi sesepuh kota namanya Surowareng. Masuk nama Surowareng nama Korea kan? Di Majapahit sudah gak ribut masalah agama, maka menjadi kerajaan besar. Itu loh, menjadi kerajaan besar saling menjaga, dikukuhkan dalam apa? Dalam Bhinneka Tunggal Ika, saling menjaga. Makanya kalau kemudian akhir-akhir ini ada Baxter jaga gereja, jangan kamu bully, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Sudah dari sononya, rukun. Itu cara kita ini sekarang suka bully orang. Ini itu loh. Makanya Islam sekarang ini kadang orang suka ikut, kenapa? Karena lupa kedudukannya. Oh, ini langsung kayak muridnya Nabi. Sekarang ini Gus Azmi biasa solawatan ya model Indonesia. Kenapa? Karena kita nggak ketemu Nabi, tapi harus rindu pada Rasul. Ya karena harus rindu tapi nggak pernah ketemu, ya bisanya muji. Maka kita diajarkan orang kampung biar kenal Rasul, diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinane Senin Rasulut tahun gajah. Ini caranya orang kampung. Kalau cara pesantren ya marhaban ya nurul aini marhaban. Ini santri. Kalau Gus Azmi kayak Sintun Durok
boleh. Itu sholawat kurna, itu musyrik. Kalau bikin Mustafa, ya ini kan saya kesini kangen Rasul sampai setruk. Begitu mimpi bertemu Rasul, terus sembuh, maka gak ingin pisah lah. Bisa lagi, makanya ya Rabbi Mustafa. Nah, orang-orang sekarang ini gak ada yang paham. Orang kangen sama Rasulnya, biarlah yang dari Jawa kangen dengan cara Jawa. Yang dari Kalimantan ya kangen dengan cara Kalimantan. Ya Rasulullah wa salamun alaikum alaikum Rabbina saliwa tarajia kataya jirotalana me Ya'uhal aldu, ya'uhal aldu Tiwal karomi mutabaru gunungnya bangilah. Makanya di jagat ulama itu gak pernah ribut karena apa paham asal usul. Ya tenang aja. Nah, sekarang orang dulu waktu itu kok boleh. Nah, orang kangen itu pasti yang keluar adalah kerinduan. Kalau sudah rindu bahasa yang keluar pasti bahasa cinta lah. Kalau bahasa cinta ya tasabsun antabat. Terus seperti kangen di wajahmu seperti ulama. Musyrik ya enggak lah om kangen om. Karena bikin-bikin musyrik. Kalau bimbil Mustafa musyrik. Ya karena orang kalau kangen itu bahasa cinta itu jangan dilihat dari ilmu fikih. Contoh ya. Bahasa fikih, bahasa cinta ini. Kalau orang yang suka dangdut itu kalau kangen pacarnya itu langsung minta ketemu sama Allah. Gak mau nanya sama polisi atau SMS enggak. Mau langsung sama Allah. Karena sudah saking kangennya. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lalu pacar bilang kalau ketemu sama Allah, coba. Di Jakarta ada Bang Haji rumah. Ramah, itu kalau sudah kangen musyrik Bang Haji itu bahasanya. Lu ya kan bahasanya kan serem itu coba Bang Haji itu. Kangen pacarnya, pakai bahasa apa coba? Aku tahu rumus dunia. Emang dia tahu rumusnya dunia kayak Allah aja. Opik itu kalau sudah kangen kekasihnya lupa sama Allah kayaknya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Malam kalau gak ketemu kekasih terus sepi sholat kau. Makanya kalau bahasa cinta itu ada burung pipit, tahu burung pipit? Burung pipit itu mencintai pacarnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dalam kitab Qisatul Anbiya disebutkan burung pipit merayu pacarnya. Pipit, burung pipit itu loh. Pipit, I love you, rek. Nah si burung pipit ini saking menggebunya, marahnya, jembret. Aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan. Akan merebut mahkotanya, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini burung prit itu, Nabi Sulaiman dengernya, ala prit, mambilu. Jawaban burung prit apa? Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah ini dunia para makanya kita ini sekarang banyak sekali orang yang diem-diem ini konslet. Kenapa? Karena lupa dengan kedudukan. Kita ini ketemunya para ulama, ikutlah para ulama, belajarlah para ulama. Gak usah melompat terlalu jauh, konslet sampean. Kalau melompat terlalu tinggi ke sana, kok muridnya ulama mau gaya kayak muridnya Rasul? Oh kejauhan, makanya diantar pakai ahlis senawal. Ya maaf, nah ini makanya kadang santri punya tradisi biar gak lupa sama gurunya. Kol, akhirnya oh cuman muridnya ulama. Maka kita ini kedudukan kalau besok ketemu Rasul sebagai muridnya ulama. Yang orang Yaman ya, Assalamualaikum Zainal Ambiya. Ya Assalamualaikum. Rasul paling nanya, kamu dari mana? Dari Yaman ya Rasul. Oh ya sudah, sana.
yang dari Depok, yang dari Jakarta. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Itu siapa? Ya Nur. Ya Rasul, dari mana? Pun jeruk. Kedua Pak, dangdut. Ini ulama, muridnya ulama. Makanya sampean-sampean ini berkedudukan muridnya ulama. Lah orang yang berpegangan pada prinsip-prinsip seperti ini, Pak, insya Allah Islam sampai akhir zaman tetap akan berada pada prinsip rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Baru mukot dimas. Ini mau baru sama Pak Su, baru pemanasan. Kita siapa yang mahal kita ini? Ini kan hanya mendudukkan persoalan apa, kenapa darah. Kenapa ini? Biar kita tahu urutan-urutan kita dari Islam sangat kuat mengajarkan seperti itu. Ini baru mukot di makro, belum mulai ngaji. Tapi kayaknya Yai Nur anu nih, mau istirahat. Yai Nur lagi heran. Nah ini, itu heran. Yang paling saya heran itu cuma satu. Bani Askandar ini bani yang aneh. Punya anak semuanya jadi kiai. Maka semoga aja nanti Yai Nur juga punya anak semuanya jadi kiai. Yeah. Cuman kalau Yai Askandar di ya, kalau ngaji pakai bahasa Jawa karena bertempat di Banyuwangi lah, karena kayak Yai Nur di Jakarta tadi sudah pakai bahasa Inggris. Saya ini jenis Yai Deso, makanya ambil kok. Masih su apa? Nah, makanya kalau saya itu biayanya di desa, makanya orang desa itu ngajar ngajinya itu lebih susah. Ya, di sana itu lebih susah, kalau di sini enak, orangnya tertik-tertik. Kalau di kampung susah ngajar ngaji itu. Kenapa susah orang desa? Orang desa itu kalau orang kanu mesti ketemu tiap hari, jadi masih kesalah. Ya, soal ujian kita. Nah, semoga ini apa ini mengingatkan kita. Hal ini mengingatkan kita, harlah ini mengingatkan kita bahwa kita ini berkedudukan dalam mengikuti Rasulullah sebagai muridnya ulama. Kalau yang lain nggak mau ikut nggak apa-apa, tapi kalau kita kedudukannya muridnya ulama, maka kita doakan semoga Siti Tiah ini terus dan menerus manfaat sampai akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha.